Nada dan Kendil selalu menghambat rencanaku. Kalian gunakan racun. Racuni warga itu. Kerajaan akan sibuk mengurus warganya yang sakit. Sekarang adalah saatnya untuk merayakan kemenangan atas debu kehancuran Majapahit. Dimas, Mada, syukurlah kalian masih ada di sini. Jadi aku tidak usah capek-capek keluar keringat untuk mengurus mereka. Peristiwa ini butuh penanganan yang cepat. Khawatirnya, korban akan semakin menyebar. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Kita memerlukan seorang tabib untuk menyembuhkan para korban. Sayangnya, di Kahuripan tidak ada tabib sehebat seperti Paman Narayapada. Di sini memang tidak ada tabib yang bisa diandalkan. Baiklah, akan segera dicarikan jalan keluarnya. Kalian dengar, semua ini akibat dari perbuatan kalian. Hei, Labu. Selamat menikmati pemandangan yang indah di sini. Dia menggalak. Awas, suatu saat nanti aku akan membuat perhitungan sama kamu. Silakan saja. Tapi cemeti aku. Jelas. Jangan, Gusti. Tempat ini sudah cukup buat kami, Gusti. Jangan, Gusti. Diam! Ingat itulah. Bisa mengendalikan emosinya, amarahnya akan membawa kehancuran yang besar. Laris kencang-kencang kalian! Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang! Keboir! Lagi-lagi anak itu membuat ulah. Aku harus memberikan didikan keras pada anak itu. Hentikan keboir! Kamu sudah membuat rakyat menderita. Memang itu tujuan. Ayo, hadapi aku! Lawi, ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menyuruh manusia-manusia alas untuk membantu Kebo Hiram. Kalian bantu Kebo Hiram untuk menghabisi Manggala dan prajuritnya. Berani hanya menghadapi anak kecil. Hadapi kami! Hes!
Katak, di mana kau? Aku tidak tahu. Lepaskan bopoku! Lebih baik sekarang kamu katakan. Di mana, Chloe? Hutan Lirang! Hutan Lirang. Ayo, Bopo! Aku kehilangan mereka lagi. Mengapa pangeran sekarang lebih memilih untuk dekat dengan Mada dibandingkan saya? Bagaimana bisa saya mendekati pangeran? Kalau Raden Aditya dan Mada terus-menerus berada di dekat pangeran, dua anak itu selalu saja menghalangi rencana saya. Sebenarnya, apa saja yang mereka bicarakan? Mungkin mereka bertiga sedang membicarakan permainan yang baru untuk anak-anak seusia mereka. Ampun Gusti Ratu. Biarkan saja. Bukankah melihat mereka bertiga adalah pemandangan yang langka? Apa kamu tidak menyukainya? Ampun Gusti Ratu. Tentu saja saya suka. Ikuti aku, Halayuda. Kita ada pertemuan penting di Balairung. Ajak juga mereka bertiga. Sendiko Gusti Ratu. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kamu, Ratu. Punten dalam sewu pangeran. Raden Aditya. Gusti Ratu Anu meminta saya untuk mengajak pangeran dan Raden untuk menghadiri pertemuan di Balairung Istana Kahuripan. Kita sudah sampai di markas Chloe. Kalian semua menyebar. Sendiko Gusti. Ampun Gusti, kami belum menemukan sesuatu. Kenapa jumlah prajuritku berkurang? Jangan-jangan mereka terkena jebakan Chloe dan anak buah. Ternyata dugaanku benar. Jangan banyak bicara kamu, Lawe. Ayo, serang mereka! Kalian, cari dan bantu prajurit yang terkena jebakan Chloe. Sendiko Gusti. Aku akan membuat perhitungan denganmu, Chloe. Ananda Garbapati, apakah Ananda sudah menemukan jalan keluar dari semua masalah ini?
punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Aku sudah mengamati di perkampungan. Mereka sangat membutuhkan tabib yang sangat handal. Beberapa tabib di Kahuripan sudah dikerahkan, tapi belum ada juga yang berhasil. Lalu, apa jalan keluarnya? Ampun Kanjeng Ibu. Saya berniat memanggil tabib di Kota Raja. Siapa yang akan ke Kota Raja? Rasakan kamu, Mada. Sekarang kamu benar-benar pergi dari Kahuripan. Ampun Kanjeng Ibu. Paman Alewi udah orangnya. Ampun Kanjeng Ibu. Paman Alayuda akan berangkat ke Kota Raja. Ampun Pangeran. Mohon maaf. Apa saya tidak salah dengar? Tidak, Paman. Aku yakin. Aku hanya menginginkan Paman untuk Kota Raja. Ada apa, Halayuda? Apa kamu keberatan? Ampun, Gusti Ratu. Saya mohon maaf. Saya tidak keberatan. Sebagai abdi, saya akan melaksanakan semua perintah Gusti Ratu. Bagus. Kamu akan membawa tabib Naryapada dan anaknya Tanca kemari. Mereka sangat dibutuhkan untuk mengobati warga yang sakit. Sendiko Gusti Ratu, saya akan melaksanakan semua titah Gusti. Saya mohon diri. Ulah siapa ini? Kenapa tiba-tiba Pangeran menyuruh saya pergi ke Kota Raja? Sama dengan menyingkirkan saya dan menjauhkan saya dengan Pangeran. Apa yang kalian lihat? Ampun Gusti. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Hamba sudah berhasil melumpuhkan kawanan perampok yang sering berkeliaran di kawasan Majapahit. Dia adalah Singolawung bersama komplotannya. Terima kasih Kakang Nami.
Kita harus meningkatkan pertahanan. Jangan biarkan para penjahat itu berkeliaran. Cegah setiap gerakan mereka, sekecil apapun, sebelum menjadi bara yang sulit dipadamkan. Sendiko Gusti Prabu, hamba siap membela kebenaran demi kejayaan Majapahit. Aku bangga memiliki punggawa yang tangguh. Dimas, selamat. Kamu telah berhasil meringkus Singolawo. Terima kasih, Paman. Tapi kita tetap tidak boleh lengah. Saat ini masih banyak letupan-letupan kecil yang tidak bisa kita abaikan. Yang kita hadapi bukan hanya Singolawo, tapi masih ada Chloe, Patiraga, dan juga Kelabang Wilis. Perkataan Paman benar. Saat ini Kakang Lawe sedang mengejar Nyi Chloe. Lawe membutuhkan teman. Jika diperbolehkan, aku akan membantunya. Aku akan minta izin Gusti Prabu untuk membawa pasukan menyusul Dimas Lawe. Gagasan yang bagus, Pak. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Apa yang Paman hendak sampaikan? Ampun, Gusti Prabu. Izinkan hamba untuk membantu Dimas Lawe menumpas Chloe. Apakah Kakang Lawe tidak mumpuni dalam menjalankan tugasnya? Bukankah kanuragan Kakang Lawe jauh lebih tinggi dibanding Nyi Chloe? Ampun, Gusti Prabu. Bukan maksud hamba untuk meremehkan kemampuan Dimas Lawe. Hanya saja Chloe sekarang tidak bergerak sendirian seperti biasanya. Dia sudah menghimpun pasukan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hamba hanya ingin menambah pasukan yang dibawa oleh Dimas Lawe. Baiklah, Paman. Bawa pasukan dan bantu Kakang Lawe. Sendiko, Gusti Prabu. Apa masih ada yang Paman perlukan? Mada akan menyiapkannya. Kenapa kamu semangat sekali membantu saya untuk berkemas? Sepertinya kamu ingin saya cepat-cepat pergi dari sini. Tidak, Paman. Kenapa Paman berpendapat seperti itu? Mada hanya ingin membantu. Kalau saya tidak ada di samping Pangeran, bisa-bisa. Paman. Paman tidak usah khawatir. Mada akan di sampingku. Dan dia terus akan bersamaku. Justru kedekatan kalian itu yang tidak saya inginkan. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Sebaiknya Paman bergegas, karena rakyat sudah menderita. Pangeran. Ada apa lagi, Paman? Ampun, Pangeran. Sebelum saya pergi ke kota raja, saya harus memberikan peringatan kepada Pangeran tentang Mada. Perasaan saya tidak enak. Jadi saya minta kepada Pangeran untuk berhati-hati dengan perkataan Mada. Memangnya ada apa lagi, Paman? Sepertinya Mada menyimpan rencana buruk. Dia berniat untuk menghasut.
siapa yang menyuruh kalian? Ayo, cepat katakan! Lihat! Lebih memilih mati. Aku tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka memang bisa diandalkan. Yang lainnya akan terus menghadang dan menjauhkan setiap Manggala yang mencoba mendekati persembunyianku. Mereka sedang mempersiapkan penyerangan. Kalau begitu, kita cepat ke Kahuripan melaporkan hal ini kepada Gusti Ratu Anom. Ayo kita pergi. Nanti didahului sama anak buah Patiraga lagi. Ayo. Mereka sedang mengejar penjahat, Koder. Laung sudah diringkus. Sekarang mereka sedang mengejar Chloe. Sampai Chloe tertangkap, maka berikutnya adalah kita, Koder. Jadi? Kita hancurkan mereka saja, Koder. Yeah.
warga yang kena wabah. Wabah ini harus dihentikan sebelum penyerangan terjadi. Kau sang Gajah Mada, untuk satu kerajaan. Kau sang Gajah Mada, untuk satu kerajaan. Aku tidak menyangka, ternyata Lembu Sora juga hebat. Benar sekali, Ger. Ternyata Manggala Majapahit semua itu memang luar biasa. Tiba-tiba. Apa yang telah kalian lakukan? Kami mencegat Manggala Majapahit, Ki. Dan membiarkan Lawung tertangkap. Maaf, Kipati Raga. Kami sudah berusaha. Kalian sudah lari dari perintahku. Kali ini kalian kuampuni. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Kipati Raga? Hadang semua yang memburu Chloe. Sudah kami lakukan, Ki. Aku tidak menanyakan hal itu. Baik, Ki. Baik, Ki. Ini sudah keterlaluan. Apakah aku harus turun tangan sendiri untuk meringkus penjahat itu? Punten dalam sewu Gusti Prabu. Sebenarnya, Chloe itu hanyalah seekor kutu bagi Majapahit. Menurut hamba, tidak sepantasnya kalau Gusti Prabu harus turun tangan sendiri. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Anabrang, jangan memandang kecil sebuah masalah. Batu kerikil kecil bisa saja membuat gajah terjatuh. Nah, kita harus menangani masalah hal ini dengan bersungguh-sungguh. Meski tidak harus dengan Gusti Prabu yang menjaga. Lantas, Paman, apakah aku harus mengirim punggawa lagi? Ampun, Gusti Prabu. Itulah yang mereka inginkan. Mereka memancing para Manggala dan para prajurit untuk keluar istana dan menyebar, sehingga kekuatan istana jadi melemah. Anabrang. Hamba, Gusti Prabu. Tingkatkan keamanan di sekitar kota raja. Kerahkan prajurit untuk berpatroli. Berikan rasa aman kepada rakyat. Berikan sinyal kepada musuh bahwa Majapahit akan selalu siap menghadap mereka. Sendiko Dawa, Gusti Prabu. Cari udara segar. Biar Doro Putri juga tidak terlalu memikirkan dan Mada. Terima kasih, Mbok. Sudah menemani aku keluar. Walaupun yang ada di pikiranku selalu muncul bayangan Mada. Sudah lama Mada menjalankan tugas. Dan semakin hari, aku semakin melihat bayangan Mada di mana-mana. Njeh Doro, paling tidak Doro Putri sudah berdoa untuk keselamatan Den Mada, Doro. Iya. Nimas. Kunjung. Apa yang terjadi, Kunjung? Kenapa Kakang Anabrang membawa pasukannya keluar dari istana? Biasa itu, Nimas. Gusti Prabu itu ingin rakyatnya aman. Dan musuh pun berpikir kalau kita ini orang kuat, Nimas. Benar apa yang kamu katakan, Kunjung? Kamu tidak menyembunyikan sesuatu? Atau ini ada hubungannya dengan Kahuripan? Benar, Nimas. Kunjung tidak berani bohong. Ya sudah. Terima kasih, Kunjung. Kamu lanjutkan saja perjalanan kamu. Baik, Nimas.
apa yang dikatakan Kunjung itu benar, Doro Putri? Iya, Mbok. Aku cuma takut terjadi sesuatu di Kahuripan. Monggo, Doro Putri. Saya dengar beberapa orang penduduk sudah bergabung. Yang benar kamu? Dapat berita dari mana? Cuma kabar angin, tapi banyak yang membicarakannya. Tapi benar, kemarin secara tidak sengaja aku melihat beberapa orang sedang berkumpul di hutan Alas Gundang Mayit. Sepertinya mereka sedang menyiapkan sesuatu. Hutan Alas Gundang Mayit. Prajurit, ayo kita ke sana. Sendika Gusti. Raden, ampun Gusti Putri, tolong selamatkan anak saya. Tenang, Bibi. Kami akan menghentikan wabah ini. Terima kasih, Raden. Terima kasih, Gusti Putri. Wabah ini tidak bisa didiamkan terlalu lama. Kita harus mencari penyebab wabah ini. Tapi kita harus tahu sumber penyakit ini. Kinantaka, Nyai Kendil. Selain keadaan yang menyedihkan ini, kami juga melihat ada sejumlah orang yang sedang mempersiapkan perang. Jadi, mereka yang menyebabkan hal ini? Mereka menumpukan kekuatan dengan penyakit. Lalu, mereka menyerang. Benar, Raden. Hal ini harus segera diatasi. Kita harus membagi tugas. Aku akan memeriksa kesiapan prajurit. Kinantaka dan Nyai Kendil, aku mohon, tolonglah warga yang kena wabah dan mencari tahu di mana sumber penyakit ini. Wabah ini harus dihentikan sebelum penyerangan terjadi. Baik, Raden. Kami akan mengerjakan semampu kami. Terima kasih, Ki. Aku dan Mada akan mengawasi gerak-gerik lawan. Baik, Raden. Dengan sepenuh jiwa dan raga Mada, Mada akan mempertahankan Kahuripan. Kami datang melapor. Kabar apa yang kalian bawa? Pihak Istana Kahuripan sedang resah dengan wabah yang berjangkit. Bagus. Sangat bagus. Berarti rencanaku berjalan dengan baik. Kamu dapat diandalkan, Willis. Terima kasih, Guru. Sebentar lagi, Kahuripan akan di tangan kita. Dan Majapahit tinggal selangkah lagi. Tapi, Ki. Apalagi? Mereka juga tahu kalau wabah itu bagian dari rencana kita. Baik. Kita akan segera jalankan rencana kita. Benar, Guru. Aku juga sudah tidak sabar lagi ingin menghabisi mereka. Willis, ingat. Jangan sampai sentuh Ratu Anum. Tapi kenapa, Guru? Ratu Anum sangat berpengaruh bagi Kertarajasa. Ikuti saja perintahku. Baik, Guru. Kau sang gajah Mada.
Mengapa Kang Bot tidak mau makan? Aku memang sengaja tidak makan dan minum selama 7 hari, Rai. Apa yang Kang Bot khawatirkan? Tentu saja Garbapati. Aku selalu memikirkan Garbapati, Rai. Dan dengan cara seperti ini, aku meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan Garbapati. Yang Maha Kuasa tidak akan pernah membiarkan doa seorang ibu kepada putranya menggantung tanpa balasan, Kang Bo. Terima kasih, Rai. Lalu bagaimana dengan Aditya? Apa sudah ada kabar dari Kinalantaka? Belum, Kang Bo. Apa menurut Kang Bo aku harus melakukan apa yang Kang Bo lakukan sekarang? Lakukanlah, Rai. Jika itu bisa meringankan pikiranmu. Asalkan jangan membebani pikiran Kanda Prabu. Karena sekarang keadaan sangat kacau. Wabah itu mulai menjangkit di sebagian prajurit. Dan sebentar lagi, mereka harus menghadapi para perusuh. Apa yang harus aku lakukan? Mereka adalah prajurit yang setia. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Kinalantaka, Nikendi, syukurlah kalian di sini lagi. Tentu saja. Pekerjaan belum lagi selesai, Gusti Putri. Para prajurit itu mudah untuk disembuhkan. Karena mereka cuma terjangkit. Tapi beda dengan warga. Sulit untuk disembuhkan. Kasihan sekali mereka. Pasti ada obatnya, Nalantaka. Ayo, kita periksa mereka. Hutan apa ini? Kemana kelinci-kelinci itu? Biasanya berkeliaran di sini. Memang hari baiknya. Tapi aku tidak makan jadinya. Tolong! Tolong! Ada suara. Siapa yang? Aku harus melihatnya. Sudah tak bernyawa. Penyakit ini sama dengan yang menyerang di Kauripan. Dia korban pertama di luar Kauripan. Berarti Kauripan dalam bahaya. Aku harus ke sana. Kamu memata-matai kami. Siapapun yang berurusan dengan Nyi Klabang Wilis akan berurusan denganku. Dasar manusia tidak berguna.
Tidak menguntungkan. Apalagi kalau mereka mendengar dan bertatangan. Ayo kita kejar dia, Bu. Tidak perlu, Ngger. Urusan kita masih banyak. Ayo, sekarang cepat kita susul pasukan ke Patiraga. Ayo, Bu. Ayo. Aku harus mengikuti mereka. Ini adalah tempat yang dikatakan oleh penduduk tadi. Benar, Gusti. Tetapi tempat ini sepi. Ternyata mereka sudah tahu kedatangan kita. Bahkan mereka sudah bersiap-siap untuk melawan kita. Berhati-hatilah. Ampuni kami, Gusti. Kenapa kalian berniat melawan kerajaan? Ampun, Gusti. Kami terpaksa melakukan ini semua, Gusti. Kalau tidak, keluarga kami akan dibantai, Gusti. Kami rela berkorban asal keluarga kami selamat. Benar, Gusti. Dengar. Aku akan mengantar kalian ke kampung kalian. Kalian bersama keluarga akan aman bersama kami. Iya. Paman benar. Paman bisa bermarkas bersama pasukan dengan mereka. Dan mereka akan menjadi cadangan kekuatan untuk kita. Benar, Dimas. Terima kasih, Gusti. Dan aku akan terus memburu Chloe. Baik. Kita saling berbagi tugas, Dimas. Baik, Pam. Kami tidak percaya. Langkahin dulu mayat kami. Kau sang gajah mada. Untuk satu kata. Kau sang gajah mada. Aku seperti orang yang tidak berguna. Mereka bertindak tanpa melibatkan aku. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau seperti orang yang bodoh. Hanya berdiam di sini saja. Aku ingin melakukan sesuatu, tapi apa? Ananda. Ampun, Kanjeng Ibu. Anakku, ayahmu menitipkanmu di sini untuk belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Permasalahan ini kamu jadikan pelajaran yang sangat berharga. Punten dalam sewu, Kanjeng Ibu. Tapi masalah ini di luar kemampuanku, Kanjeng Ibu. Itu karena kamu belum berbuat sesuatu. Berbuatlah, maka tidak ada yang di luar kemampuan.
sebagai pemimpin harus mampu. Apalagi untuk rakyat dan negara. Ananda, sekali lagi, permasalahan ini adalah sarana pembelajaran. Kelak, Ananda memerintah, akan lebih banyak lagi permasalahan yang ada. Jika Ananda sudah teruji, maka Ananda harus lebih siap dan lebih tenang lagi menghadapinya. Sendiko, Kanjeng Ibu. Garbapati akan selalu ingat kata-kata Kanjeng Ibu. Bekerja samalah dengan Mada. Dia setia dan mumpuni. Sendiko, Kanjeng Ibu. Pusatkan pikiran dan tenaga kalian untuk menghadapi semua musuh. Mengerti kalian? Mengerti. Bagus. Sugeng Rauh, Kipati Raga. Sugeng Rauh, Kipati Raga. Chloe, kamu enak-enak di sini. Sedangkan anak buahmu dihabisi oleh Manggala Majapahit itu. Pasukan sebenarnya semuanya ada di sini, Ki. Yang di luar sana hanya orang biasa yang tidak berarti. Itu semua untuk mengecohkan kerajaan. Bagus. Hidup Kipati Raga! 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 Kenapa cuma mereka yang diundurkan? Tidak apa-apa. Pada saatnya nanti, mereka akan aku singkirkan. Dan aku yang berhak duduk di tahta kerajaan. Kenapa, Boko? Kita jangan ke tempat Kipati Raga dulu. Siapa tahu ada yang membutuhkan kita. Benar, Boko. Datang hutan, Kira. Ayo kita pergi. Ayo. Hampir saja aku ketahuan. Kipati Raga. Kami tidak percaya. Langkahin dulu mayat kami. Hei, kami ini murid Kipati Raga. Apa kalian lupa? Coba lihat aku. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kita. Kenapa mereka tidak percaya pada kak? Mereka memang dibentuk seperti ini, kak. Mereka tidak percaya pada siapapun. Mereka hanya percaya pada Kipati Raga dan Nyi Klabang Wilis. Meskipun kita sudah sering lewati sini. Tidak apa-apa, Kira. Ini menguntungkan kita. Silakan. Silakan. Ayo, Bob. Ayo, Kira. Apa yang kesana rasakan? Panas dingin tiap malam. Dan tubuh ini terasa nyeri. Dan ini juga tiap hari bentol-bentol tambah banyak, Paman.
Kalau begitu minum ini. Pada saat badan kesana panas. Ini sifatnya sementara. Kalau boleh kami tahu, di mana kalian mengambil air? Kami ngambil air di sumur pinggir desa, Paman. Terima kasih, Paman. Permisi dulu. Bagaimana, Nalataka? Apakah orang-orang itu bisa sembuh? Sini penyakit baru. Jadi kita harus menemukan sumber penyakit ini dulu, baru kita carikan obatnya. Ayo, kita cari sumur itu. Ayo. Apa yang akan kamu lakukan dengan air itu, Narantaka? Aku ingin memeriksa air ini. Jangan-jangan manusia alas suruhan Kelabang Wilis itu yang menyebarkan racun ke dalam air ini. Bagaimana? Apakah air itu terkena racun? Tapi, warnanya tidak berubah. Baunya juga sama seperti air yang lain. Selamat datang menyambut kejayaan. Hidup di Pataraga! 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 Bagus. Persiapkan diri kalian. Persiapkan diri kalian. Karena perang yang besar akan segera dimulai. Jiwa dan raga kami akan kami persembahkan untuk Pataraga. Untuk menyongsong kediri baru. Hidup Kepati Raga!